Assalamualaikum dan selamat bergabung kembali. Okay. Jadi dalam bahasa Inggris, are you going to answer that for Ahmad? This question has optional answer. Jadi kamu atau Ahmad yang akan menjawab? Pertanyaan yang optional seperti ini namanya tasawur. Untuk jenis pertanyaan tasawur, kita hanya bisa menggunakan A. Are you going to answer that? Jawabannya yes or no. Nah, pertanyaan yang semacam ini namanya tasdik. Untuk pertanyaan seperti ini, kita bisa menggunakan A atau hal. Yes or no, bisa A atau hal. Tapi optional, only A. Dengan kata lain, dalam kata lain, A bisa digunakan untuk tasawur dan tasdik, tapi hal hanya bisa digunakan untuk pertanyaan iya atau tidak. Begitu. Aduh, susah ya, ingatnya kayak lupa lagi deh. Okay, jadi kita punya dua jenis pertanyaan. Yang pertama pertanyaan opsional, yang kedua pertanyaan yes or no. Pertanyaan yes or no bisa pakai A dan atau hal. Pertanyaan opsional hanya bisa pakai hal. A hanya bisa pakai A. Berarti yang lebih luas yang hal ya? Eh, yang A. Betul. Yang A. A bisa digunakan dua-duanya. Kalau hal untuk yes or no aja. Oke. Jadi sekarang kita lihat di sini. Are you Nasir? Ini jenis pertanyaan apa? Yes or no, optional? Yes or no. Yes or no. Jadi bisa pakai? Bisa pakai hal, bisa pakai A. Berarti A anta Nasirun juga bisa berarti ya? Ya. Seperti itu. Ini juga yes or no. Ya kan? Jadi bisa hal atau A. Kalau ini kan bukan bukan opsional, ini nanya apa ini gitu. Ini bukan opsional. Kalau pertanyaan apakah ini kertas atau pena? Nah, itu jawab pakainya A. Ahadza kitabun am qalamun? Itu. Eh, P atau hal itu dulu. A, ya. Kalau opsional. Ahadza kitabun am qalamun? A anta talibun? A anta talibun am muwazzafun? Oke. Okay. Ya, refresh our memory. Terima kasih, Young Lady. Wow. Semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya. Amin, amin. Ya, amin. Kita terus belajar dan menginspirasi kita semua, khususnya yang masih, yang jauh lebih muda. Barakallahu fiik. Oke, kita tutup yang ini dan kita lanjutkan Madinah Book. Wow, tiba-tiba aja kita udah di bab berapa itu kemarin? Tiga. Ini Himar. Oke. Himar. Himar. Aku kenal Himar itu di videonya Ustadz yang Lukman.
yang suara keledai itu loh. Jangan oh, bersuara iya. Seperti itu. Iya. Ini kalbun. Karena ini kalbun hati, kalbun gugup. Jadi jangan salah. Jangan. Jauh bedanya. Iya. Dari suara saja ya. Kalbun pun. Wow. Ini itu enggak sama. Ini tadi di surat Luqman himar. Kuda. Hison, hisanun, hisanun, hisanun. Hisanun. Oh, hisanun. Hison. Ini unta. Unta. Jamalun. Jamal. 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 Oh, pendek, pendek gitu. Jamalun. Ini ada yang apa namanya? Cantik itu Jamal. Jamil. Jamil. Oh. Ya enggak, panjang juga kayaknya mie-nya. Jamil, ya. Jamil. Ini Jamal. Oh. Jamal yang Jamil. Jamal yang Jamil. Yeah. Ini. Jamalun Diki. Jamil. Apa? Diki. Dikun. Aku ingatnya Pak Diki. Kayaknya bisa ada dik-diknya. Iya. Diki. Diki. Oh. Dikun. Dikun. Dikun apa ya? Nah, malah lupa bener ini. Oh, Dikun. Dikun. Gawat ini, Hana nggak bisa menghafal. Ini siapa? Mudarrisun. Iya, Mudarrisun. Nah, ini juga Hana lupa nih. Kak Nur. Iya, lupa. Apa tuh? Mindilun. Mindilun? Atau Mindilun? Mindilun. Yeay. Mindilun. Mindilun, oke. Okay. Gak ada lagi gambarnya. Ini gampang. Najmun. Peruralnya Nujumun. Ini Baitun. Masjidun ya. Masjidun. Oke, sekali lagi. Nisonun. Nah. Oh, Himarun. Himarun. Yeah. Hisanun. Hisanun. Ah, ini udah kelihatan. Sarirun. Sarirun. Ah, ini sama. Mudarrisun. Mudarrisun. Imamun. Ah, imamun. Hajarun. 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 Ah, ini. Ah, sukurun? No. Sukarun. Sukarun sama sama labanun. Apa labanun? Labanun. Oh, sukarun. 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 Ya, pendek ya. Sukarun. Sukarun. Labanun. Sukarun. Labanun. Labanun. Sukarun. Oke. Okay. Karun. Sukarun. Sukarun. Gula. Hajarun. Batu. Batu. Imam. Imam. Imamun imam. Ya, imam. Ini pakai alat atau tidak? Ah, ini dia. Kemarin apa?
Gak ingat. Broken. Apa ya? Cak. Ah, ya Ana juga lupa. Tak 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 surun. Maksur. Maksurun. Kasaro yak surun. Oh iya, kasaro yak surun. Olamun maksurun. Oke. Okay. Babun. Babun. Babun apa? Maftuhun. Maftuhun. Ya, maftuhun. Terbuka ya. Ya, terbuka. Maftuhun. Cuma dua. Oh, ini kemarin kita terakhir di sini ya. Mindilun. Oke, kita ulangi lagi dari Hana. Oh, ini alwaladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Kemarin apa waqifun? Berdiri bukan ya? Oh, berdiri ya, ya berdiri. Anak. Si anak duduk, Pak guru berdiri. Oke, Kak Aisyah. Al-kitabu jadidun wal-qalamu qadimun. Oh, buku al-kitabu. Buku baru dan pena qadimun. Pena lama. Kalau buku baru kedengarannya mausuf sifah ya. Ya. Dan ini kitabu itu mubtada khabar. Alkitabu gimana dong terjemahnya? Buku ini buku baru? Masih fragman ya? Buku ini baru? Feel-nya beda, jadi kalimatnya jadi beda ya. Gimana kalau dong? Kalau pakai bahasa Inggris lebih gampang. Yeah. The book is new. The book is new. Buku ada ya? Bukunya baru. Ya, buku baru, bukunya baru. Bukunya adalah baru. Ya kan, adalahnya invisible. Bukunya, tapi kalau bukunya itu mudaf mudaf nilai. Itu kalau nyanyanya yang kata ganti. Nyanyanya yang kata ganti. Kalau nyadi kalau nya yang di sini apa? Kalau nya di sini bukunya. Oh. Kalau misalnya ngomongin orang, Hana punya buku. Bukunya baru. Itu nyanya ke Hana. Tapi kalau this book bukunya baru itu bukunya. Nyanya itu ke buku. Oh, oke, okay. Gitu ya. Jadi terjemahnya bukunya ya. Baru dan penanya lama. Lama. Uh-huh. Ya, ya. Penggunaannya. Oke, okay, silakan lanjutkan Kak Nur. Ke bawah, ke samping. Ke samping. Al-kursi. Al-kursiyu maksurun. Kursinya rusak. Iya, maksurun. Oke. Okay. Al-ma'u baridun. Airnya segar. Baridun segar. Baridun ya. Segar. Barid, ini ada dalam Al-Quran apa ya? Baridun. La baridun. Itu surat Al-Waqi'ah kayaknya. Ayat. Doakan alai salih wakat terima panjang. Oh bardan wasalaman. Oh bisa juga bardan wasalaman. Bardan wasalaman. Ala Ibrahim. Ya narukuni bardan. Ngaco. Bardan wasalaman dingin dan. Ya kan airnya dingin atau segar. Coba ya kita lihat ada di sini.
Surat Al-Waqi'ah kayaknya. Baroda. Oke, surat Al-Waqi'ah ayat 44. La baridin wala karim. La baridin wala karim. Artinya? Artinya? Artinya tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Ini kan? Nah. Isamu min wahamim wa zillim miyahmum. La baridin wala karim. Innahum kanu qabla dzalika musrifin. Alhamdulillah. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Ya, al-ma'u baridun, airnya airnya sejuk. Ya, dingin. Salah ya berarti segar. Sejuk dingin berarti ya. Sejuk in the cool. Gimana Kak Nur? Sejuknya itu berarti in a good way atau in a bad way ya? Sejuk yang enak gitu kan, dingin dingin tapi dingin yang enak kan? Ya, kalau sejuk itu dingin yang enak. Kalau dingin bisa nyelekit ya, bisa menyakitkan ya. Menusuk ke tulang ya. Bisa bisa dingin yang enak, bisa dingin yang menusuk ke tulang. Tapi kalau sejuk kan pas gitu, semeriwis. BTW itu bentuknya fa'ilun bukan sih? Bukan ya? Kebetulan sama iya. Aja atau gimana? Enggak, ini fa'ilun. Isim fa'il. Isim fa'il. Jadi ini, klik for more. Oh enggak, baroda. Oke, kita bisa lihat. Jadi kan karena sejuk, bisa menyejukkan, bisa disejukkan. Kan? Fa'ilun. Ya, ini harus dikit. Ejal, baroda. Bardan ininya. Mau dong. Dingin. Kadang tuh agak ini ya sama Arabic grammar kayak nyambunginnya ke bahasa Indonesia tuh gimana? Kalau misalnya kita kan airnya sejuk, itu kan kita bakalan pakainya isim sifah ya. Tapi kalau dia pakainya isim fa'il. Tunggu, airnya sejuk? Pakai isim sifah? Oh, jadi sejuknya dalam bahasa Indonesia itu sifah gitu ya? Sifah, adjektif. Iya. Mm-mm. Nah, makanya nahu sama soft itu dunia yang berbeda. Itu isim fa'il itu kan hanya status di dalam kamus, kata Ustadz. Jadi isim fa'il itu bisa jadi adjektif, bisa jadi pelaku, bisa jadi apa namanya, maf'ul, bisa jadi khabar, bisa jadi fa'il. Nah, iya kadang suka agak-agak apa namanya kagok ya. Iya, dalam bahasa gitu. Dalam bahasa Inggris pun kan seperti itu. Kayak ini tadi kan kolamun maksurun. Apa namanya broken itu kan pakainya rusak. Pakainya maf'ul. Pakainya isim maf'ul. Nah, ini kenapa ini enggak mau? Oh, point in. No, saya tidak mau. Baroda. Barada ya brudu. Oh, atau baruda ya brudu.
Tapi sebetulnya dia ada kan isim sifahnya. Kalau baroda ya ya berudu, karoma ya kerumu kan? Iya, baridun. Lebih umum yang mana ya pakainya? Oh, itu kan kalau pemilihan kata kan nanti bakalan menghasilkan diskusi di balaghah. Kalau pakai Quran maksudku, kalau di buku Madinah ini sih, kalau di Al-Quran kan memang jatuhnya ke balaghah ya, kenapa pakai ini padahal bisa ini. Oh, maksudnya dalam ini ya, modern Arabik ya. Iya. Aduh, modern Arabik. Apakah kita udah belajar tentang itu? Nah, ini Qamaru Jamilun. Di sini pakai isim sifah. Mindilu Wasihun. Apa namanya? Masdar. Iya. Macam-macam ya itu ya. Ya, ini burung. Isim maf'ul. Iya. Maksudnya kan seperti ini, kursiyun maksurun. Kursinya anggap aja gini, terbelah gitu. Jadi kursi ini adalah korbannya yang dibelah gini. Nah, makanya pakai isim maf'ul. Ini menurut yang Hana pahami gitu. Makanya dia pakai isim maf'ul. Kayak pintunya terbuka. Jadi pintu itu yang dibuka, pintunya jadi korban, ya kan? Makanya dia pakai maf'ulun. Makanya dia pakai maftuhun isim maf'ul. Nah, sedangkan ini qamaru jamilun. Memang dia sifatnya berarti kayaknya ini ya. Macam-macam kata sifat ya. Iya, iya. Kata sifat yang dihasilkan karena dia korban atau kata sifat apa? Ya. Betul. Nah, kayak ini kan jadi dun kita nggak bisa mungkin al-kitabu majdudun, buku yang diperbarui, yang dijadikan baru kalau kita bikin majdudun. Atau al-kitabu jadidun, fa'ilun, buku yang memperbarui apa misalnya gitu. Nah, itu jadi beda juga ya pengertiannya tergantung dari kata apa yang kita gunakan untuk sifatnya. Sebenarnya ini bukan sifat karena khobar ya kan? Khobar. Seperti itu. Ya itu cuman bagaimana Hana mencoba untuk memahami ini, nggak tahu benar atau salahnya. Dan lagi ke nggak juga sih semuanya isim ya. Oke. Kalau masdar nggak tahu wasihun kemarin kotor. Ya kita nanti sampai ke sana. Ya diwas. Kaner, yang luar biasa. Oke, okay. Ini lagi tadi. Siapa? Giliran siapa? Giliran aku ya. Ya. Al baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Rumahnya dekat dan masjidnya jauh. Apa ini? Al-libanu harun. Harun ini apa nih? Enggak tahu ini aku. Kata yang baru kita pelajari. Susu. Labenun perasaan. Labanun. Labanun. Oh, labanun. Aduh. Labanu harun. Harun apa lagi? Al-labanu
Al-labanu harun. Al-labanu harun. Ya. Apa itu harun? Gak tahu. Panas? Hangat? Oh. Bentar. Gak tahu, coba deh. Wow, hebat. Yeay. Wow. Harun. Oh, labadin. Harir, harir, harir kan ini. Panas. Di mana itu? Surat apa itu? Harir. Ya. Harun. Harun. Jadi al-labanu harun. Al-labanu harun. Susunya panas. Susunya panas. Mana? Al-himaru saghiru wal-hisanu kabirun. Oh, sorry. Al-himaru saghirun wal-hisanu kabirun. Keledainya kecil dan kudanya besar. Al-mindilu wasikhun. Al-mindilu wasikhun. Sapu tangannya kotor. Ya. Ana mau memastikan itu beneran masdar ya? Wasikhun. Habis zal baru sya. Baru sya. Anda. Wasah. Wasih. Kalau ini wasihun. Oh. Ya kan? Ya, wasihun. Wasihun, iya. Wasah. Itu wasah. Oh, ini wasik. Oh. Wasihun dirty. Wasihun dirty. Berarti itu jamin ya? Iya, itunya wasakho juga. Berarti itu jamit atau beda kata sama wasika itu? Ini kan wasika ada memiliki apa namanya? Katanya berhubungan, artinya berhubungan. Berarti ya kan? Masih satu itu ya? Iya. Bukan jamit maksudnya gitu berarti si wasiko ini, wasikun. Bukan. Jadi kenapa ditaruh di sini kalau menurut Hana? Karena dia bisa dari family mana aja sama saling berhubungan. Oh gitu. Kalau misalnya ditaruh di situ, di dalam kurung itu di atas berarti dia dari yang depannya ya? Nah, berarti ini nanti kan artinya agak berbeda misalnya apa gitu kan. Ya, tapi nggak tahu juga sih ini cocokologi juga kenapa ditaruh di sini gitu. Ya. Oh, di situ juga ada was, kan wasakon. Ya. Tapi artinya oh kalau ini kan ini apa namanya lazim. Nah kalau ini kan muta'addi. Jadi ini bisa juga. Tuh, ini perbedaannya ya. Oke. Okay. Berarti betul ini adalah masdar. Kak Nur? Iya. Al-Qamaru Jamilun. Bulannya cantik. Pendek. Al-Qamaru. Oh ya, Al-Qamaru Jamilun. Bulannya cantik. Kak Aisyah. Al-Hajaru Saqilun Wal-Waraku. Apa tuh? Wal-Waraku Khafifun. Oh, batunya berat dan warakah. Warakah. Oh, dan daunnya ringan. Daun. Daun. Ini kertas. Oh, kertas. Iya, kertas. Batunya berat dan kertasnya ringan.
Yakinun Nah, sama. kalau ini make sense nih, Kak. Batu batu adalah berat, Berat. kertas adalah ringan. Dan, Nah, seperti itu pengertiannya di sini harusnya, tapi karena kalau mau disebutkan adalah nggak enak ya dalam bahasa kita. Gitu. Silakan, Kak Nur. Aku ya. Al komisu nazifun. Nazifun? Apa itu ya? Komis kan kemeja ya? Kemejanya ya. Nazifun. Ayo bersih. Tebak lagi. Rapi, bersih. 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 Oh, Kak Aisyah. Wow. Ah, Kak Aisyah mantap. Nazifun. Nazifun. Nazifun temannya wasihun. Oke. Okay. Oh, iya, oke, Nazifun. Jadi? Kemejanya bersih. Kemejanya bersih. Nah. Jadi stres, Hana. Bagaimana ini? Hana udah masuk, insya Allah hari ini mulai fi'il. Oh, yang intensif ya? Kenapa? Ya ini lumayan susah menjelaskannya dalam bahasa Indonesia kan, khobar mubtada khobar ini. Iya. Iya. Bisa. Allah memudahkan. Bisa. Oke, insya Allah. Insya Allah. Tamarin. Jadi ini plural latihan-latihannya. Iqra waktub ma'a mati awakhiril kalimat. What? Dan iqra, bacalah dan tulislah bersama dopti. Dopti apa tuh? Dopti, dopti ya. Dopti. Ini tukir to grab dong, yang mana dong? Ini apa? Awakhiri. Awakhiri di akhir akhir kata kalimat, akhir kata akhir kalimat. Awakhiri artinya akhir. Akhir kata. Sepertinya. Ini jenis kata apa ya? Awakhiri. 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 Awabir, awajir, o-a-au. Awakhi. Kenapa tidak ditambahkan ro? Oke, wakhoro, wakhoro. Mana tahu itu plural. Wakhoza. Oke, ini paling bawah nih. Wakhoro. Wakhoza. 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 Apa? Mana dia? Oh, ini wakhaza. Nggak ada. Nggak ada ya?
Awakhiri. Tugasnya apa sih? Baca dan tulis bersama. Coba dilihat dulu. Masjid. Mungkin oh, suruh mungkin nambahin rokat. Masjidun, masjidu. Oh iya kali. Kita disuruh mengenali belakangnya apaan nih. Iya. Ini kenapa? Albaitu. Katanya ada yang pakai alif lam dan yang nggak pakai alif lam gitu. Pelajaran sebelumnya juga itu kan tentang alif lam. Oke, kayaknya mungkin taruh aja harokat. Oh iya. Oke, fizi fizi lemon fizi masjidun. Yeah. Kalau betul. Oke. Masjidun, Kak Aisyah. Al-Masjidu. Oke, Kak Nur. Al-Ma'u. Ma'un. Al-Baitu. Babun. Qalamun. Al-Qalamu. Al-Kalbu. Kalbun. Qamisun. Waladun. Al-Hajaru. Al-Waladu. Himarun. Al-Himaru. Al-Hisanu. Hisanun. Ikra waktu baca dan tulis ya. Oke, ini sama harokat juga. Al-Kutubu Maksurun. Sorry. Al-Maktubu Maksurun. Maktubu apa sih? Maktab. Meja ya? Oh, maktab. Al-Maktab. Al-Maktabu Maksurun. Mejanya patah. Rusak. Oke. Okay. Aisyah, nomor dua ya. Al-Mudarrisu Jadidun. Gurunya baru. Al-Qamisu Wasihun. Kemejanya kotor. Al-Labanu Baridun. Susunya segar atau sejuk, dingin. Al-Masjidu Maftuhun. Masjidnya terbuka. Al-Hajaru Kabirun. Batunya besar. Al-Labanu Baridu Wal-Ma'u Harun. Harun. Susunya segar, sejuk, atau dingin, dan airnya panas. Al-Imamu Jalisun Wal-Mudarrisu Waqifun. Oh, imamnya berdiri dan gurunya, imamnya duduk dan gurunya berdiri. Al-Qamaru Ba'idun. Bulannya jauh. Al-Mindilu Nazifun. Sapu tangannya bersih. Oh, ini. Terima kasih senang sekali bisa melanjutkan pelajaran hari ini. Besok kita mulai sesi ini ya. Surat apa kemarin kita setujunya? Surat Jum'ah? Iya. Surat Jum'ah ya. Kita mulai besok insya Allah seperti biasa jam 7. Ini udah kurang dari 1 menit. Jadi kita akhiri di sini. Terima kasih. Sangat menyenangkan diskusinya. Belajar bersamanya hari ini. Terima kasih.